Okay, hello, hai semua. Hari ini kita kedatangan bungkusan daripada China. Okay, nak unboxing gewang China, gewang murah. Okay, daripada Hengjia. Ni adalah jenis macam rapala extrap X wrap. Payah sangat nak nyebutnya. Awak orang kampung, lidah kampung kan. Okey, tengok dia punya clone macam ni. Okey, saya beli, harga dia tak silap seekor ni lebih kurang dalam RM2 lebih. Murah sangat tu. Kalau nak beli dekat kedai-kedai pancing mahal sangat. So kalau kita beli menggunakan aplikasi Shopee, rasanya murah dan berbaloi. Tetapi kita kena tunggulah dalam 2 minggu macam tu. Okey, daripada Hengjia. Dia punya nama kedai dia Hengjia. Korang tengok extract. Okey, banyak lagi kita beli tu. Satu plastik, ada warna lain juga. So yang paling favorite dekat tempat kawasan saya ni, dia warna-warna macam ni, ghost glass orang panggil warna ni. Warna ghost glass macam ni memang rare lah. So kalau dia memang makan warna macam ni, baik saya beli semua warna macam ni kan. Pasal itu hari yang first saya dah cuba beli set. Set tu dia akan campur-campur lah warna macam ni. Ada warna biru, ada yang macam ni. Ada yang warna pink. Okay, saya dah cuba dekat kawasan saya memancing. Okay, ni depend pada kawasan korang lah. So korang jangan tiru Abang Joe pula eh. Kalau macam kawasan Abang Joe paling efektif memang warna ni aje lah. So Abang Joe dah cuba dah warna oranye, warna pink, dah cuba warna biru, semua tak laku lah. Senang cakap tak laku. Yang macam jenis ikan sardin belang-belang ni pun tak laku. Yang paling laku dia just warna macam ni, sebab dia menyerupai macam ikan putih ataupun ikan masai. Sebab kawasan Abang Joe tu menjadi tumpuan ikan toman dengan ikan baung tu, dia akan menyambar pada ikan masai. So majoriti situ adalah ikan masai ataupun ikan putih orang sebut. Jadinya Abang Joe beli yang warna ghost glass ni lebih lah. Nanti korang tengok ni. Okay, ni ada lagi. Okay, kita bukan bahas berapa banyak Abang Joe beli. Okay, sekarang ni kita nak bahas apakah gewang China ni okey ke tak okey ke. Okay, yang itu yang paling utama. Jangan nanti korang cakap kita nak just nak review, nak tunjuk-tunjuk je. So kita nak memberitahu apakah kelebihan dan kekurangan dia gewang China ni. Okay, gewang China ni seperti sedia maklum, harga dia ekonomi. Dia just clone saja. Tak adalah sebaik rapala yang sebenarnya tu. Macam X-Rap yang betul-betul ori tu, tak adalah setanding dia. Okay, memandangkan harga dia pun murah, so asal boleh pakai je, okey lah kan. Kalau nak ikutkan dia punya kualiti renangan dia, kadang-kadang ada yang terbalik. Okey, tak boleh nak dinafikan. Ada yang dia berenang je lurus saja. Ada yang renangan dia cantik yang boleh ada lenggok. Okey, itu nasib-nasib lah orang cakap. Okey, itu sebab kalau kita beli banyak pun tak adalah orang cakap terasa terkilan sangat lah dengan dia punya harga dia. Pasal kita boleh pilih lah yang mana yang elok, yang mana tak. Okay, rata-rata macam dalam 10 tu 3-4 yang low quality daripada sudut renangan tu normal lah kan. So kalau kita nak beli yang rapala tu, satu ekor macam ni je, katalah harga dia dalam RM30. Okay, kalau kita beli di China, mungkin dalam RM30 tu kita boleh dapat dalam
lebih daripada 10. Mungkin kita boleh dapat 12 ke 15 ekor ke, macam itulah. So kalau pun dia tersangkut pun tak adalah terkilan. Tapi sebelum ni yang Abang Jo pernah test, berbaloi lah dengan harga dia. Walaupun dia buatan China, walaupun dia copy fake ke apa ke orang nak cakap, tetap juga berkesan. Okay. Korang pun boleh juga cuba. Okay. Seandainya tempat korang warna macam ni ke sesuai ke, warna macam ni ke sesuai ke, so korang boleh beli one set. One set tak silap Abang Jo lebih kurang dalam RM20 RM20 lebih sikit lah, RM25 macam tu lah lebih kurang. Okay. So Abang Jo pun nak cakap harga dia yang tepat pun tak boleh juga, pasalnya harga pun kadang-kadang ada naik, kadang-kadang ada turun juga kan. So korang boleh lah survey dekat dalam aplikasi Shopee, tulislah Hanjia punya extract ni, tulis Hanjia je, Hanjia fishing lure, tulis macam ni, Hanjia fishing lure. Pasti korang boleh dapat cari barang macam ni. Okey, sekian sajalah review untuk hari ni. Sekadar berkongsi aja, mana yang tertarik tu korang boleh cuba belilah. Pasal harga dia pun ekonomi mampu milik. Kadang-kadang kita kena juga hitung kita punya poket kan. Kalau nak pakai bergaya macam orang lain nak pakai rapalah, kadang-kadang seorang tu kemampuan dia tu terhad lah kan, macam-macam nak dibeli ke nak dibayar ke kan. So asalkan dapat dipakai, masih boleh orang cakap berkesan, okay, tak salah untuk mencuba. Okay. Saya pun golongan marhain juga, saya pun nak cakap pandai pun tidak juga kan, saya pun masih kategori orang cakap belajar lagi. So buat-buat semua yang menonton ni, kita sama-samalah belajar. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and subscribe. Okay. Salah silap kata harap dimaafkan. Okay. Saya tak berapa nak pandai sangat nak explain buat-buat benda macam ni. Okay. Terima kasih.